السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيدنا penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Surau Hidayah dan juga muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bertemu lagi pada siri 10 minit kuliah kita secara ringkas. Kita nak pergi pada siri ini iaitulah berkenaan dengan ayat-ayat hukum. Jadi ayat-ayat hukum ni kita tahu dan kita pun Alhamdulillah telah pun ada kelas-kelas ataupun kuliah berkaitan dengan ayat hukum. Jadi bertepatanlah dengan masih lagi musim PKBB ni, saya nak ambil satu ayat daripada Quran, daripada surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ni kita sedia maklum, akan tetapi saya nak bawa daripada perspektif ulama-ulama tafsir bila mana menyebutkan tentang ayat ni, iaitulah فيمن الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Baik, yang bermaksud dan benarlah sesungguhnya kami akan menguji manusia itu dengan sesuatu, iaitulah berupa kelaparan, iaitulah berupa ketakutan, kemudian juga kelaparan, kemudian kekurangan daripada sudut harta, kemudian juga kekurangan daripada sudut jiwa ataupun nyawa, ataupun juga kekurangan daripada sudut buah-buahan. Kemudian Allah akhirkan ayat itu wabashiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ayat ini merupakan salah satu ayat yang insya-Allah memberikan motivasi kepada kita dalam keadaan musim COVID, PKBB ni yang kekurangan makanan, kita ada juga ketakutan, ada juga berkaitan dengan kekurangan sakit dan juga kematian dan sebagainya. Maka ayat ini insya-Allah kita cuba untuk memberikan ketenangan, kita tadabbur ayat-ayat Allah khususnya berkaitan dengan hukum-hukum yang ada pada ayat ini. Baik, yang pertama sekali kata Imam Al-Baghawi rahimahullah dan juga Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, mereka berdua menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat ini khusus untuk menzahirkan ketaatan manusia kepada Allah dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Jadi bukan semua orang terkena kelima-lima ujian ini. Jadi lima ujian disebut dalam ayat ini sekadar yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada manusia berdasarkan keadaan ataupun kemampuan orang-orang tertentu. Akan tetapi ada lagi daripada sudut ujian-ujian yang lain yang Allah berikan, kadar kesusahan dia itu adalah apa dia, iaitulah berkenaan dengan kemampuan seorang manusia untuk berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ujian pertama yang Allah bagi adalah takut. Kata Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, takut di sini bermaksud apa dia? Takut daripada musuh. Musuh ni pelbagai, tuan-tuan. Musuh ni pelbagai. Ada musuh yang kita tak nampak, ada yang nampak dan sebagainya. Sebab tu kata seorang ulama besar Syekh Ahmad Musaffa Al-Maghari dalam tafsir beliau, bila mana beliau menafsirkan ayat, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa ma ya'lamu jududaka illahu, tidak akan wa ma ya'lam, tidak akan diketahui, iaitulah apa dia? Iaitulah tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala itu melainkan Allah yang Maha mengetahui. Allah yang Maha mengetahui. Jadi bila sebut tentang tentera Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekh Ahmad Mustafa Al-Maghari dan sebahagian para ulama, iaitulah satu perkara yang mana kita tak nampak, seperti mana mikroorganisma, virus dan sebagainya, maka dia boleh menjadi musuh dan juga ketakutan kepada manusia. Baik. Kemudian juga kata seorang ulama besar juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah, takut ni juga boleh jadi takut kepada Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, takut pada Allah ni apa? Allah uji manusia ni sejauh mana dia takut kepada Allah. Kan, itu juga merupakan ujian yang Allah bagikan kepada manusia supaya mereka ni tunduk dan patuh ataupun tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jua, lapar. Allah uji manusia ni dengan kelaparan. Kata Imam Syafi'i, antara sebab manusia diuji adalah dengan puasa. Jadi manusia ni bila dia puasa sudah tentu dia lapar. Jadi ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya dengan keadaan dia kelaparan itu, macam mana dia menguruskan jiwa dan juga hati dia, nak masuk apa, nak makan apa dan sebagainya. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kata Sayyidina para ulama juga sebahagiannya, itulah Imam Ibn Kathir dan juga yang selainnya, iaitulah manusia akan kebuluran. Manusia kebuluran.
Jadi dengan sebab kelaparan itu, mungkin meniaga tak ada, bisnes tak ada, nak buat apa tak ada, dekat rumah nak makan tak boleh keluar, PKPB dan sebagainya, maka Allah uji manusia. Allah uji manusia dengan kelaparan itu, dan Allah uji manusia yang yang selainnya untuk membantu ataupun tidak orang yang berada dalam keadaan yang kelaparan tadi, seperti mana yang kita sebutkan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah sebut apa? Kekurangan harta. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir beliau, kekurangan harta ni disebabkan musnah ataupun rosak. Musnah ataupun rosak, jadi harta-harta yang dia ada ni, ataupun macam-macam keadaan lah berkaitan dengan harta ni, dia akan jadi habis mungkin, ataupun rosak dengan tempoh yang lama, ataupun kehilangan, ataupun semakin susut dengan sebab digunakan dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dengan harta. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, harta juga berkurang dengan sebab mengeluarkan zakat, dengan sebab berinfak ataupun bersedekah. Maka manusia ni Allah uji dengan harta dia, adakah dia keluarkan zakat, adakah dia bersedekah bila mana dia banyak harta. Dan juga Allah uji dengan keadaan manusia yang tidak ada harta, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Maka itu perkara yang ketiga disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Allah sebut anfus, jiwa. Jiwa di sini maksudnya, kata Imam Baghawi rahimahullah, iaitulah terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kematian. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dengan sebab sakit. Sakit boleh jadi pelbagai. Kalau hari ni kita tengok statistik dan sebagainya, ramai dah tuan-tuan yang meninggal dunia disebabkan COVID-19 ni. Jadi Allah uji keluarga mereka, Allah uji suami, ataupun Allah uji isteri mereka, ataupun Allah uji mak ayah mereka, ataupun Allah uji anak-anak mereka dengan kematian ibu ayah mereka dan yang tersayang dan sebagainya. Maka di situ juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kekurangan daripada sudut apa? Kekurangan daripada sudut kematian ataupun kesakitan yang menimpa manusia. Kemudian yang keakhir sekali Allah sebut buah-buahan berkurang. Buah-buahan berkurang ni, kata para ulama antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, maksudnya adalah apa dia? Iaitulah tidak ada anak sebagai contoh. Kan, ataupun kita kata ada dia punya hati, pengarang jantung dia tak ada, meninggal dunia sebagai contoh. Maka semua itu termasuk dalam kurangnya buah-buahan ataupun hasil daripada sudut kehidupan bersama, itulah suami dan isteri. Sebahagian ulama tafsir yang lain pula menyatakan bahawa kekurangan buah-buahan itu dengan sebab musimnya tak jadi, ataupun hujan terlalu lebat, ataupun panas yang terlalu kuat dan sebagainya. Maka semua tu Allah hantar untuk menguji manusia ketika mana Allah nak tengok wabashiris sabirin, dan pada waktu tu sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka kita lihat pada ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita garis panduan 5 perkara yang Allah uji manusia dengan keadaan sekarang ni khususnya. Maka bagaimana kita nak berinteraksi dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita termasuk dalam golongan yang mendapat berita gembira, iaitu apa dia? Iaitulah orang yang sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.